Halo, selamat datang ketemu lagi sama gua. Happy New Year 2023 to all of you. Today I want to show you my toy collection. Hari ini mau gua kasih kepada kalian sebuah mainan gua dari Hotwheels. Mobilnya ini guys. Jatuh lagi. Mobilnya ini guys. Chevelle SS Express. Ini menurut gua keren banget. Warnanya hitam, black dog. Gua pertama kali lihat ini langsung suka ya guys. Ini mobilnya guys, setelah gua buka dari blisternya sangar guys. Ini blown engine ya, all black full. Bagian samping seperti ini. Ini ada decal SS. Sini pakai velg toy scoop ala-ala memang muscle car. Ini setir kiri ya. Interiornya juga warna hitam. Di bagian belakang seperti ini. Ini ada stripingnya ya. Nah, stripingnya juga warna hitam, dok. Ini yang menambah sangar ya mobilnya. Ini bagian bawahnya seperti ini. Chevelle SS Express 2022 metal made in Malaysia. Plastik dililing. Ini kalau mau juga tinggal dikasih detail sedikit ya dari headlightsnya nih, kan tidak ada warnanya nih. Kalau kasih warna nanti detailing pasti hasilnya lebih bagus. Nanti kita detailing guys. Ini dia guys, setelah gua detailing headlights, turning lights, logo Chevrolet, kemudian sini engine blocknya, radiator, baterai, ini di samping juga ada side turning lights. Ini di bagian belakang ada tail lights ini juga warna lain. Ini gue kasih stiker decal Achilles. Biasanya seperti ini menurut gue sih jadi lebih bagus ya dibanding standarnya ya, jadi lebih keren karena warnanya udah keren juga nih. Sekarang kita lihat foto-fotonya guys. Well, I think this is the end of my review about Hot Wheels Chevrolet Chevelle SS. As always, if you like my video guys, please like and subscribe to supporting my channel for toy lovers. Don't forget to turn on your notification for getting updates about toy review in my next video. Finally, thank you so much for watching and see you again guys. Bye!